alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diem aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Hubungannya baik-baik aja gitu, makanya saya nggak nyangka sih. Hubungannya sangat baik dan Dante tuh deket banget sama beliau. Ini dong apa? Ketep. Karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Yo, people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan Abu is back. Dua tapi makok inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Capek sekali kayaknya si Abu abis dinas kemarin berhari-hari ya, berbegadang ya Bu. Persiapan pemilu nih. Biasa. Yeah. Tolonglah. Mukanya udah begini aja ngantuk ya. Nyo, ya. Nih nyo. Yes. Salut. Insting netizen membuahkan hasil. Ya enggak, kenapa memang selalu mention insting netizen? Karena balik lagi, kalau enggak rame digembar-gembori netizen nyampe ke Mas Angger Dimas gitu ya, akhirnya mengusut memproses mencabut surat penolakan otopsi, ini enggak akan ketahuan nih. Dan feelingnya juga bener dong. Ternyata itu adalah kekasih Ibu Tamara Tias Mara yang menjadi tersangka setelah ditetapkan. Ada CCTV-nya juga sudah mulai tersebar ya, mungkin bisa dicek sendiri nanti kita kasih, tapi ada beberapa blur yang kalau nggak di blur pasti di take down atau kuning gitu sih. Soalnya tolonglah, sadis banget ya. Ini pertama kita buka dari Kompas TV News. Kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap YA, kekasih atau pacar artis Tamara Tias Mara, pada Jumat tadi pagi. Tadi pagi ya. Yes. Sat ceki wow wow play. Ini dong apa? Ketep. Mundur dulu, nggak bisa mundur dulu. Kiri. Nah ini kalau gak salah setelah diamankan ini dilakukan tes kejiwaan, tes kesehatan juga sih. Aku pikir kenapa ya perlu tes kejiwaan ya. Begitu ngeliat CCTV-nya, itu dia dengan wadidau, dengan sadar melakukan itu di depan anaknya. Jadi itu dia tuh bawa anaknya dia juga yang cewek di sebelahnya gitu. Tolonglah, nanti kita coba play tipis-tipis ya. Semoga tidak kuning, tolonglah. Tapi Nyo, setelah dugaan netizen terbukti, dari awal juga kemarin sebenarnya netizen kan udah menduga kan. Udah banyak dimention tuh. Ini kayaknya pelakunya dia deh. Balik lagi kan, bukti belum ada, masih proses penyelidikan gitu. Sama kemarin juga dari pernyataan si Tamaranya? Ya, dari Tamaranya juga kan dia enggak mau menyebut siapa. Gak mau terus dimention juga. Dia enggak mau dimention, tapi dia bilang
pelaku gitu. Ini kan kita kemarin curiga, berarti secara tidak langsung dia bilang kalau pelakunya ya memang itu gitu. Betul. Kan. Tapi motifnya apa masih belum bisa diungkap ya, karena netizen sekarang penasaran ke arah motifnya nih. Motifnya contohnya apa? Dari Doraemon, motifnya apa ya kok katanya yuk. Bawahnya nih Wijang. Motifnya apa? Betul. Motifnya apa? Iya. Kok sampai melakukan hal wadididau blok-blok-blok-blok seperti itu? Tolong. Toh dia juga punya anak kan? Iya, itu dia. Aku gak ngerti. Ninyo, kita coba ke nextnya. Cus. Ninyo, ya. Di klip wawancara eksklusif dari TV One, yang bikin salfok adalah CCTV yang ditayangkannya itu ya. Mungkin satu people ada yang belum melihat nih. Kita langsung aja cek-cek ya. Play. Dari TV One News, play. Play. Sama dengan tim kuasa hukumnya, sudah ada Mas Sandi. Selamat siang Mas Sandi dan juga Mbak Tamara. Siang. Selamat siang, Mbak Ana dan Mbak Her. Oke, Mbak Tamara, mungkin pertama kami ucapkan turut berduka cita atas kehilangan yang dialami, kematian almarhum Dante. Tapi kami ingin tahu sebenarnya pada saat itu kronologi kejadian, betul Mbak Tamara menitipkan kepada kekasih Mbak Tamara yang akhirnya menjadi tersangka saat ini? Betul, karena hari itu memang kita rencana mau renang bareng bersama anaknya beliau juga gitu. Tapi Haya pergi dulu ke lokasi syuting. Mbak, selama ini hubungan almarhum dengan pelaku ini seperti apa Mbak Tamara? Hubungannya baik-baik aja gitu, makanya saya gak nyangka sih. Hubungannya sangat baik dan Dante itu deket banget sama beliau. Mbak Tamara, ini ada spekulasi yang beredar di media sosial menyatakan bahwa tunggu dulu buat yang salfok gitu, jadi nggak fokus ke dialognya. Ini termasuk lengkap nih yang disajikan sama TV One nih, respect nih, salut nih, walaupun ada sedikit blur karena di beberapa sosmed lainnya banyak yang dipotong part dipotong, ininya langsung part pas yang waktu yang waktu kelabakannya doang gitu. Jadi ada part yang dipotong ini yang berhasil ditayangin sama TV One full ini walaupun ada blur gitu, tapi respect. Itu dengan sengaja saat almarhum Dante lagi di pinggir kolam, lagi pegangan, itu, lagi pegangan tuh kayak dipeluk dari belakang, ditarik, yuk tenggelamin bareng-bareng. Nih saat ada jari yang menunjuk tuh deket ya, banget sama beliau. Ini biar gak salfok kita mute kali ya audionya ya, wawancaranya ya. Itu pasti blur itu ya dia di nah dipeluk dulu dan tolak-tolak lagi gitu kan tuh. Iya, ada sempet tolak-tolak. Nah, itu bisa dilihat dari bayangan blurnya. Mungkin ya kalau pengen yang tanpa blur bisa ke Twitter gitu, ke sosmed cari, karena kalau di YouTube, TikTok pasti di take down gitu yang tanpa blur gitu. Tolak-tolak dan menenggelamkan begitu. Sampai akhirnya apa namanya, saat gelagapan di pinggir pun, nah ini sempet mana nih, gelagapan di pinggir, pokoknya didiemin dulu dan akhirnya baru dibawa ke atas kayak dilakukan CPR segala macamnya itu. Dan di situ pun kan sebenarnya udah gelagapan kan. Iya, yang ini nih. Ini lagi kondisi gelagapan nih. Lagi berusaha buat naik gitu kan. Sempet naik ke pinggir tapi mungkin udah kehabisan napas kali ya. Tuh masih diliatin doang tuh kan. Iya, jadi memang apa ya? Mungkin pasalnya jadi berubah ya. Nanti kita dengar juga dari pihak kepolisian ya. Kan kalau kemarin untuk sementara masih kelalaian dengan kelalaian, asumsi oh enggak ngeh ternyata tenggelam gitu kan. Tapi setelah CCTV-nya beredar, wah ini ada indikasi kesengajaan nih sepertinya kan. Iya. Dia enggak sia-sia perjuangan netizen, perjuangan bapaknya, perjuangan ibunya gitu kan. Yang memang yang tadinya udah sempet kayak ya udah clear enggak ada apa-apa kali ya, sempet udah disemayamkan di makam sampai dibongkar lagi di otopsi dan cek semuanya. Tapi ini masuknya perencanaan gak sih, Mang? Terencana gak sih? Nah, itu dia, itu masih apa ya? Sebenarnya kita sejauh ini masih bisa menduga-duga ya, apa motifnya kalaupun direncanakan apa gitu kan yang bikin dia akhirnya merencanakan ini. Sebenarnya kan belum dirilis sama pihak kepolisian motifnya apa. Nah, kita ke rilis sementara dari pihak kepolisian belum meluncur. Ninyo, dari Kompas TV News ada update. Mama langsung lompat ya buat nonton, pengen nonton fullnya langsung aja meluncur ke Kompas TV News. Mama langsung lompat ke pasalnya yang dikenakannya nih ya. Ciki-ciki, wow. Play. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan
patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia, bagaimana di laporan polisi awal. Ya, jadi polisi masih mendalami dan mengumpulkan terus fakta-fakta, barang bukti dalam rangka pemenuhan alat bukti. Ya, jadi apabila ada update-nya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Kurang lebih tiga empat. Sama kelalaian juga masuk tadi. Yang awalnya kan diduga kelalaian doang gitu. Ya, balik lagi kalau kelalaian dia mungkin fokus sama anaknya sendiri gitu sampai nggak ngeh gitu. Karena dia di situ bawa anaknya juga kan. Iya. Nah yang bikin netizen emosi kayak ini perlu dites kejiwaannya karena dia melakukan itu di depan anaknya sendiri. Yes. Gitu ya, tolonglah. Bisa dilihat tadi di CCTV-nya orang lagi ngaso mungkin kan di pinggir ya. Mungkin dia tahu kondisi. Aduh capek nih stamina nih ngaso dulu di pinggir. Dipeluk dari belakang, dibawa tenggelemin, habis itu dilepas, diliatin, udah kelabakan begitu. Tolonglah, sumpah kalau enggak ada aturan yang harus di blur mah tayangin sama mamang versi ininya. Tolonglah, emosi jiwa sampai-sampai yang komen juga nih bisa dilihat netizen dari BR Siburian nih, sesek banget lihat video aslinya. Tuh ini yang udah tadi nonton ya. Napasnya kayak ikut sesak ya Tuhan. Iya. Itu perjuangan adik Dante itu sampai di last minute dia berhasil ke tepian. Ya, dia naik berhasil, sendiri. Berhasil akhirnya naik sendiri. Bukan dinaikin sama pelaku loh ya, itu dia naik ngerti sendiri. Aku kalau enggak naik sendiri sampai lewat di situ kayaknya. Gila loh. Sumpah itu naik sendiri tapi ya udah sampai atas, akhirnya udah sampai atas mungkin ya gimana ya, enggak ngerti udah habis napas juga. Agak ini mang kalau aku lihat tadi kayak agak kejang-kejang gitu. Iya, udah. Jadi posisinya dari CCTV-nya ketutupan badannya dia, ibarat CCTV di belakang, nah dianya begini nih, yang harusnya nggak tahu ada teknik-teknik CVR gitu buat yang kalau yang tenggelamkan kepalanya di bawah gitu atau kayak gimana, ini kalingan badannya gitu, cuman yang jelas tadi saat dipeluk yuk tenggelamin blung gitu, abis itu dilepas, tolonglah, itu kan tandanya anak udah ke tepian tuh udah capek lagi mau ngaso dulu. Tadi sebelumnya kita udah nonton video yang ini emang ya, CCTV yang gak full awalnya. Jadi kayak langsung kelongkap, kepotong gitu loh. Part yang ditenggeleminnya dipotong. Iya, makanya kita kok mikirnya, oh cuman ini aja kayak didimin. Udah tahu, iya didimin aja. Ternyata pas waktu kita nonton yang itu, oh dipotong. Pantesan sih kalau mungkin masuk ke berencana mungkin masuk ya. Karena kan dia udah kayak, gitu. Gue ada niatan gue begini. Iya. Cuman berencana sama siapa ya nggak tahu, masih diselidiki juga ya, gitu kan. Tolonglah kita kasih nextnya. Ninyo, ini versi fullnya juga saat penangkapan, ada detik-detik penangkapan diposting sama in_timen nih ya. Pacar Tamara akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ciki-ciki wow. Play. Ini banyak netizen yang salvok sama Bang Jacqueline yang ikut turun tangan di sini, Bang Jacqueline Chopper. Bisa lihat yang paling nyentrik sendiri yang gondrong. Halo, masih ngantuk ya? Ya. Ini dompet lo nih, kata dulu di sini. Bukan. Kita dari Polri. Siap. Sama Ibu RT masuk. Ya. Jadi masuk juga. Masuk. Iya. Betul dengan Mas Yudar Fahri ya. Kita dari Polda Metro Jaya dari Subdit Jatantras ya. Ini surat perintah tugas kita ya. Kemudian ini ada nama saya, Ngapain Salah Setempu selaku panit, kemudian ada Pak Jujuk dan juga beberapa rekan-rekan anggota. Kita datang kemari atas peristiwa yang kemarin viral ya, yaitu tenggelamnya anaknya Ibu Samara ya. Jadi Mas saya juga sudah paham ya, setelah ini kita ke Polda ya. Kalau memang nanti mau dibantu dengan pengacara silahkan dihubungi, gak apa-apa, saya ke Polda.
kita minta tolong dihadirkan pakaian emas pada saat hari kejadian. Okay. Kemudian celana renang yang digunakan. Yeah. Ya. Ingat ya. Iya. Yeah, kita tersangka Yuda Arfadi. Benar ya namanya ya. Yeah. Enika Setian. Ya. Oke. Okay. Yeah. Mau dibaca dulu silakan. Ini juga didampingin ini ya. Ini ibunya kasih dua ada. Ini aku agak bingung nih. Kenapa? Entah freak atau kayak gimana. Umumnya, idealnya, normalnya, kalau kita suka nonton berita, pelaku setelah berhari-hari melakukan tindak kriminal, biasanya itu ada di mana? Mencoba melarikan diri gitu. Iya, iya, iya. Mencoba apa namanya? Menenangkan diri karena tidak tenang pastinya. Betul. Ya. Ini kan apa dia enggak update berita gitu ya? Kan ini viral banget ya. Iya, iya. Dia kan yang merasa di situ merasa melakukan normalnya mungkin kalau misalkan ini infonya berita ditangkap di bandara saat hendak melarikan diri kemana Ya, itu wajarnya begitu ya biasanya. Ini lagi ngaso di rumah. Gitu. Anjir kayak mungkin apa dia mikirnya dia habis enggak melakukan apa-apa gitu kayak gimana? Kok enggak ada rasa bersalah, rasa takut, rasa berdosa gimana sih? Iya ya, kayak ya udah kayak tenang banget aja gitu. Aku mikir mau ditangkap di mana ya? Di kontrakannya sendiri habis bangun tidur. Bisa-bisanya setenang itu gitu ya. Iya, tolonglah. Enggak ngerti nih aku, enggak ngerti apa mungkin merasa gue punya backup atau kayak gimana, enggak ngerti sumpah. Iya, iya, karena aneh. Waktu tadi polisinya masuk ke dalam kamarnya juga kayak gitu aja, enggak ada panik-panik. Apa nih gitu enggak ada. Kan pada posisinya tuh dia habis melakukan kejahatan. Iya, gitu kejahatan. Kan. Iya. Tolonglah. Heran aku sumpah. Bisa lagi dipacarin prik-prik begini kan, tolong. Jadi aduh mes banget aku. Kita ke next aja kali ya, Nyo. Yes. Nyo, yang akhirnya saat sudah ditetapkan tersangka, siapa itu pelakunya, sudah ditangkep. Ini baru kelihatan Mbak Tamara ini baru bisa meluapkan emosinya. Aku gak tahu kemarin apa part of ini bagian dari penyidikan gitu. Jadi kayak lu jangan banyak omong, lu jangan banyak berekspresi, diem gitu. Jadi dia kayak nahan. Nah sekarang dia lebih keluar nih. Coba ceki-ceki. Play. Alhamdulillah, sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diem aja. Bukan berarti aku gak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang kak Sandy gak tau, dia gak tau, kak Chris gak tau kalau aku tuh gak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya dipisahin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap gimana pun. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari setelah semuanya juga lihat, jadi sama-sama lihat. Kak Tamara, akhirnya ini menyangka gak sih kamu sosok teman dekat kamu yang dipercaya melakukan hal ini? Siapa sih ada yang nyangka? Gak mungkin ada yang nyangka. Berarti tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia, tidak sama sekali. Sudah berapa lama berteman baik sama TSK ini? Sudah berapa lama berteman dengan dia? Ini 2 tahun. Statusnya dia benar seorang duda. Berarti perempuan yang ada di kolam renang itu anaknya langsung dengan pelaku. Mbak Tamara, ini kan Mas Anggar kemarin sempat menuding bahwa Mbak ada persekongkolan kepada sebuah pelaku. Nah, tanggapan Mbak ini? Mengenai tanggapan ini, kan sudah pernah dijelaskan bahwa klien kami menemui almarhum itu
di rumah sakit. Udah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah. Ya itu yang aku bilang, aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu loh. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur gak dapat. Jadi aku jubitin itu mas, aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan. Jadi dari kemarin aku dibilangnya ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat, Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Dan sekarang sama tersangka gimana? Sejak kapan? Sejak kejadian ini sudah pakai sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak lihat anak aku lah jadinya. Tapi nyo, mohon maaf ini Maya, bukan maksud apa sujudnya pakai gimana. Aku cuma agak aneh aja ini Maya. Di satu sisi kan yang balik yang kemarin kita bilang, dia sehisteris itu. Masa mau diem aja sih sehisteris itu. Tapi di satu sisi lain, dia bilang ya udah tunggu 7 hari aja gitu. Jadi enggak sinkron ya, gitu ya, untuk lu yang kayak enggak terima nih. Cek CCTV. Betul. Aku terima yang kayak gitu loh. Betul. Gua enggak mau tahu cek CCTV apa betul. Jangan-jangan lu gitu. Iya benar-benar. Karena pasti kayak mencurigai siapapun dulu enggak sih pasti. Betul. Kalau melihat harusnya ya sebanding lurus dengan sikap dia yang enggak terima. Ini ada gede tuh digigitin di segala macam, kan itu sebenarnya tidak ada di teknik medisnya ya. Itu kan berarti luapan emosi dia yang tidak terima dengan kondisi ini gitu. Yang harusnya di follow up ya sesuai dengan ini ya. Gak terima nih, gue pengen lihat CCTV. Enggak, ini tenggelam, gak peduli, gue pengen lihat. Iya betul. Dia berhak gitu. Betul. Karena anaknya jadi korban. Betul. Tapi kan di satu sisi saat ngomong CCTV, dia berani sabar, bisa sabar untuk nunggu 7 hari gitu. Iya, kan. Iya, karena dengan dalih mau nunggu kuat dulu gitu katanya. Iya, apa kan. Iya, kayak gimana aku gak ngerti. Di satu sisinya kan sama ini loh, fakta di lapangannya ini harus berterima kasih juga sama netizen. Iya, iya. Ini nih yang aku bilang nih, kalau enggak diviralin netizen, kalau netizen enggak berisik, enggak nyampe ke bapaknya bahwa ada kejanggalan. Kan ini kondisinya tuh sudah hampir clear, sudah dimakamkan kok. Iya, iya. Ya enggak, sudah dimakamkan yang akhirnya sampai ke bokapnya bahwa hey pa, dia gak sendirian loh gitu. Dimention akhirnya kecurigaan mungkin insting bokap kali ya. Iya. Dicabut surat penolakannya, dilapor proses. Sampai akhirnya bisa kayak gini nih. Kalau gak ada trigger dari netizen, tolonglah. Jadi apa namanya, omongan netizen itu bukan yang semata-mata cuap-cuap doang. Ngaco ya. Ngaco doang enggak. Ketika udah bersuara banyak, ini biasanya ada yang aneh nih gitu. Kalau 1-2 yang suaranya lain gitu, oh ya udah gitu. Ini kan banyak loh, berhari-hari loh. Iya. Tolong. Seminggu terus-terusan ya. Buset, ini Maya. Siapa sangka juga ternyata orang terdekatnya sendiri. Iya. Yang sebenarnya netizen yang udah nyangka gitu. Tolonglah. Coba nyo, kita lihat komen-komennya. Ini netizen masih ada yang negatif dari M Umbar Umara Bror. Kayak acting sinetron ya. Nah ini dari Barbie Zavira. Abis awalnya diminta buka CCTV, dianya gak mau sih. Nah, bilangnya gak usah, gak mau lihat karena udah ikhlas. Nah, untung bapaknya Dante peka. Itu bukannya, bukan maksudnya gak boleh ikhlas. Bukan. Karena kalau misalkan ada kejanggalan gitu, baiknya buka. Kalau perlu gak tega ngelihatnya, ya udah request aja siapa kayak orang terdekat lu yang lihat, biar nanti lu dapat informasi dari orang terdekat. Iya mbak, bener mbak, di CCTV saya ngelihat begini. Atau enggak ya langsung ke polisi aja deh, pak polisi yang suruh lihat langsung gitu. Iya, kan bisa kan. Karena kemarin kan sempat tercetusnya surat penolakan otopsi dan sampai langsung disemayamkan, kan berarti itu tandanya clear. Iya. Untung netizen, sumpah ini gila, aku respect banget. Keberisikan netizen membuahkan hasil. Hei, aku curiga deh. Kenapa? Jangan-jangan ada intel yang menyamar jadi netizen. Iya, dan banyak gitu. Iya. Karena bisa sampai ke Mas Angger Dimas, dari Mas Angger Dimas nangkep juga kecurigaannya. Akhirnya dia lakukan proses juga dan
nih hasilnya. Iya. Terbukti, aduh. Kan enggak cuman sekali ini kan netizen berisik terus akhirnya ketahuan beneran gitu ya, kan. Iya, iya. Aku curiga intel deh kan. Tolonglah. Kita ke Rex ya. Cus. Ninjal, ya. Ini harus kita sampaikan juga. Lastnya sebelum ke intermezzo, ini ada sedikit klarifikasi. Kenapa sih selama ini kok terkesan diam katanya pihak dari Tamara ini? Ya. Ada sedikit penjelasan dari kuasa hukumnya. Jigi-jigi wow. Play. Ya oke, agendanya hari ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah merespon dengan cepat dan pelaku sudah diamankan. Yang kedua, hari ini klien kami ada pemeriksaan tambahan dan juga menambah barang bukti yang kami berikan hari ini adalah buku dari buku kesehatan dari almarhum dan ada beberapa bukti yang tadi kita lengkapi termasuk juga surat permohonan dari klien kami pada saat hari Kamis tanggal 1 itu yang intinya meminta perkara ditarik ke Polda Metro. Jadi suratnya resmi per tanggal 1. Jadi kalau selama ini kenapa kita tidak gembor-gembor dan kita tidak memberikan informasi lebih lanjut, karena kami masih terus menghormati proses penyelidikan sampai penyidikan. Sampai saat ini CCTV keluar, jadi bukan dari pihak kami menutupi. Karena sifatnya ini dalam proses penyelidikan, kita tidak berani menyampaikan informasi secara detail. Jadi selalu kita menyampaikan secara normatif. Jadi kami mohon kepada teman-teman untuk menilai per tanggal 1 itu hari Kamis kita udah hadir di sini untuk memberikan keterangan dan juga memberikan surat kuasa, surat permohonan untuk meminta kepada pihak kepolisian agar ditangani di Polda Metro. Jadi jangan berpikir klien kami itu menutup-nutupi. CCTV pun bukannya kita tidak memberi, memang dalam proses penyelidikan ini sifatnya semua rahasia. BAP juga isinya rahasia, jadi kita nggak mau gembor-gembor sebelum adanya proses lebih lanjut. Tapi kalau sekarang sudah seperti ini, ya kami baru menyampaikan. Mungkin mereka bisa tunjukin suratnya. Surat ini mana? Aslinya diambil. Ini surat tertanggal 1 ya. Surat tertanggal 1 Februari. Surat aslinya diambil sini ya, ke Dinas Primum. Jadi dikirimkan udah pertanggal 1 ya? Jadi tanggal 1 itu kita udah masukin surat agar perkara ini di handle di Polda Metro. Artinya tidak lagi di Polsek itu jadinya, karena peralatannya pun lebih komplit di sini. Tamara, Mbak, tanggapannya Mbak, ini kan udah lebih lama. Berarti dua orang ya, karena dari pihak Angger Dimas sendiri kan dia bilang kalau dia juga melaporkan gitu yang kemarin dibilang di telepon. Wah, kalau walaupun Mas nggak ngelaporin, kita udah laporin kata pihak polseknya tuh kan. Berarti ada dua pihak yang melaporkan, sama-sama melaporkan kejadian ini gitu. Itu kali yang bikin sebabnya jadi cepet gitu ya. Tapi barusan dijelasin kalau kemarin ini tidak banyak informasi yang bisa dikasih karena lagi proses gitu, menghargai kerahasiaan proses gitu netizen. Aku mah ngikutin netizen aja, insting netizen ke arah mana kita ikutin aja, kita kawal nih. Karena rata-rata bener ya sejauh ini lah. Siap-siap nih beres pilpres kawal Jessica lagi netizen. Adunya. Nah tapi Mang, di sini aku agak salfok tadi waktu dibilang dia keluarga, intinya kan keluarga nggak boleh ngelihat CCTV-nya karena lagi di penyelidikan gitu katanya kan. Tapi harus aku nggak tahu nih, aku nanya ya, emang nggak boleh ya kan? Misalnya kan aku ibunya, misalnya dia ibunya gitu kan, dia ibunya pengen ngelihat, emang nggak boleh ya? Apa harus nunggu penyelidikan dulu baru boleh lihat apa gimana gitu? Nggak kan, penyelidikan terjadi setelah adanya pelaporan. Yang di pertanyaan netizen tuh kenapa saat itu lu nggak ke kolam renang itu, pihak kolam renang minta CCTV-nya ngelihat langsung gitu loh, sebelum terjadinya pelaporan kan? Belum ada pelaporan kan, makanya akhirnya terbentuklah surat penolakan otopsi, disemayamkan. Itu kan sebelum terjadinya pelaporan. Pelaporan itu kan gak tahu ya, setahu aku yang ngikutin timeline-nya, mohon maaf kalau salah ya.
terjadi ketika netizen berisik terus sampai ke Angger Dimas yang membutuhkan untuk melaporkan dan mencabut surat penolakan. Nah, dari situ baru mulai nih. Nah, sebelum itu, sebelum Angger Dimas ngelapor dan mencabut itu kan kondisinya terkesan clear. Iya, iya. Makanya ada surat penolakan otopsi, makanya disemayamkan gitu. Oh. Yang harusnya kan sebelum disemayamkan dulu, ini masih ada kebutuhan untuk penyelidikan. Ini kan enggak, udah sampai disemayamkan, makanya akhirnya harus dibongkar lagi. Okay, nah, okay. Di timeline yang sempat itu, sehari sampai dua hari itu, yang netizen sesalkan tuh, kenapa lu enggak langsung ke pihak kolam renang, Pak, gue mau lihat CCTV, anak gue jadi korban di sini. Iya, benar. Bawa kuasa hukumnya ke situ. Oke, aku sekarang ngerti. Berarti ya kemungkinan dari polisinya juga mengamankan dulu nih buktinya supaya nggak diapa-apain mungkin gitu ya. Setelah terjadi pelaporan gitu kan, setelah terjadi pelaporan diamankan dulu karena kan balik lagi takutnya ada dugaan. Ntar dulu, better jauh-jauh dulu. Nah, cuman masalahnya sebelum ada pelaporan itu insting sebagai orang yang terkesan tidak terima kan pada saat itu kan yang dijelaskan sampai digigit. Kan gua nggak terima nih, makanya gua gigit gitu. Di timeline yang 1 atau 2 hari atau 3 hari itu tuh sempit itu harusnya bisa netizen. Oke, ngerti. Itu yang kata netizen, kenapa enggak dari dulu, dari awal kejadian begitu dapat info aja lewat, anjir gua enggak terima. Sana CCTV. Gua lihat. Karena pada saat itu belum ada pelaporan. Masih clear ke lu sebagai orang tidak terima masih bisa ngakses tuh CCTV gitu ke pihak penyelenggara kolam renang atau apalah itulah pemilik pokoknya. Pemilik lah, pemilik. Begitu ada laporan nggak bisa di take over sama pihak kepolisian begitu. Yes. Tolonglah. Udahlah. Respect netizen. Ini insting netizen nih. Keren banget. Tolonglah. Kita ke intermejonya meluncur. Jus. Nyo. Yes. Ini nyo, ada yang tutorial buang sampah tapi kalau ngeliat kayak gini kayaknya aku mau ngambil sampahnya ciki-ciki wow. Play. Tuh dikeresekin, taruh di tempat sampah. Ya Allah, ya Allah. Sumpah, aja sih. Aku pungut sampah kayak begini mah, sumpah. Mana diem aja lagi. Iya makanya gemoy banget. Di sekilonya berapa juga dibayarin ya Nyo. Oh iya. Aduh. Tuh. Ya tolonglah. Ini mah kayaknya mau diapain aja dia diem deh. Pasrah banget sih Meng. Iya. Meng idola kalau pasrah ya. Idola dong. Mau. Ya gitu dia diem aja. Kamu mau? Mau lah. Oke. Aku kasih kresek sama teman. Enggak dong, mengnya dong. Oke, kita next ya. Cus. Ini ada yang bikin emosi. Ada aja orang yang buang kitten depan pintu. Tolonglah, ciki-ciki wow. Play. Kamu yang naruh di depan pintu siapa, Pus? Ya Allah, Pus. Ada yang buang kucing kecil ya Allah, Pus. Aku buang di sini ya Allah. Kasih amat. Pelukan lagi mah. Kamu yang naruh. Ini loh masalahnya tuh kadang yang buang itu enggak sama ibunya. Biasanya nih yang udah-udah ya yang dibuang itu betinanya. Iya. Ini anak-anak kucing yang betina nih dibuang dengan dalih nanti takut makin banyak gitu. Ya lu modal dikit dong di steril gitu. Iya. Sama kalau mau buang sepaket sama mamanya umur segini kan lagi pengen nenek sama mamanya, tolong lah. Aku sedih banget liatnya. Pada pelukan gitu lagi. Itu pasti kedingin, mungkin dingin atau apa. Takut. Ya, takut. Yang buang hoblo ya? Iya, hoblo banget. Kita kasih nextnya. Nextnya. Nih yo. Iya. Ada kucing yang diseruduk bison. Oh. Ciki-ciki wow wow. Play. Gede banget. Ini men. Dia nggak mau menunggu antrian ya. Jadi contoh ya, ini nyerobot antrian ya. Ada gede banget lagi. Iya. Tuh lihat ya. Dia adalah seekor bison yang nyeruduk kucing tiga warna tuh. Minggir, minggir, ditabrak bison, tolonglah. Parah nih, kalau kayak gini pasti nggak mau ya. Mau. Bison ini bukan kucing. Gemes tapi. Bison bukan kucing. Gak apa-apa, gemes banget. Mau kamu tetap mau. Ya udah nanti aku beliin. Ini aku pengen gini emak-emak sininya tuh. Aduh, kayak ininya gini ya. Banget. Iya. Oke. Nanti aku beliin ininya ya. Enggak dong, mainnya dong. Tiga-tiganya loh. Kita ke next ya. Cus. Nih yo. Yes. Ini katanya bayi bukan kucing. Hah? Ciki-ciki wow. Play. Ini editan kan? Bukan suara dia kan? Suara dia beneran? Suara dia beneran. Bukan kali, masuk begitu? Itu begitu mulutnya. Anjing. Kok anjing gitu? Kok gitu sih? Bukan ahli editan ini mah. Tuh, gak mungkin dong.
Masa bugil? Ah enggak, ini mah editan bukan beneran. Enggak, itu beneran. Ah, coba tolong. Dia kayak lagi pilek apa gimana kali. Soalnya napasnya iya, gitu. Bisa kan meong. Meongnya masih anjing. Masa gitu sih, tolong lah. Ada kita kelasnya. Lagi. Aduh. Lagi. Ayo. Pada itu gede banget. Tuh, masa anjing sih ah. Ah, gak caya ah, bohongan. Aku kemas banget. Kita ke next aja, Las. Yes. Ya. Yo. Yes. Las, kita tutup dengan spesies baru. Apa tuh? Ciki-ciki wow wow. Play. Ini ayam kan? Kenapa ditutup? Oh, ayam mengerami tiga ekor anak. Meng. Empat, tiga ya. Anget kali di dalam ya. Ada keluarnya begitu lagi. Ada apa nih gitu ya? Itu sampai lepek nggak sih badannya? Iya kali ya. Emang seanget itu ya diremin ayam? Nggak ngerti, belum pernah aku. Mungkin tapi belum pernah diremin ayam, kasih tahu. Kadang-kadang nanya gitu. Enggak kan? Siapa tahu gitu mamang atau satu people pernah naro tangannya di bawah perutnya ayam. Buat gitu. Apa begitu begitu nyo? Udahlah, ke super tank saja lah. Lucer. Yo, yes. Super tank kita kali ini ada dua yang isinya sepertinya banyak yang emosi, Santi People. Karena banyak saudara Santi People kita udah punya anak gitu kan. Yang pertama kita buka dari Bro Brolin. Loh. Ini mah psikopat katanya. Baru bentar anaknya meninggal tapi enggak ada yang enggak ada perasaan sedih atau sedang berduka, malah kelihatan jelas kayak perasaan lega atas kehilangan korban gitu. Nah, lo. Curiga sekali, aneh. Nah, hei abu, anda libur kerja apa bolos katanya? Ya kok nggak ngelipat kertas pemilunya katanya, nanti dipotong lo gajinya. Mari yang mau mampir. Ayo lo, curigation. Next ada dari Melina Hidayati numpang lapak kakak. Ya setuju kak, di sini juga pernah ada seorang ibu kehilangan anaknya karena tenggelam dan responnya nggak kayak gini. Ibunya sampai stres dan bahkan trauma sampai sekitar 2 tahunan. Nah ini malah op. Tapi Darti, numpang lama kak berbrolin. Sebelumnya turut berduka cita untuk almarhum Dante. Semoga Tuhan menempatkan di tempat yang seharusnya dan keluarga lain yang ditinggalkan almarhum dikuatkan dan ditabahkan hatinya. Aku nggak terlalu ngikutin beritanya. Yang ku tahu anaknya Tamara meninggal tenggelam di kolam renang. Tapi lama kelamaan kok gini. Semoga kematiannya cepat terungkap. Amin. Dan benar terungkap loh. Next ya Anita Anggra ini numpang komen ke Bro-Brolin. Apa kabar aing yang nangis sesegukan tiap lihat foto atau video anak-anak korban Palestina. Ini anak sendiri loh, nggak ada muka sedih-sedihnya. Yo wajar dicurigai sama netizen katanya. Ini mah bukan tegar tapi emang kayak mati rasa aja kali ya. Ibu yang mengandung dan melahirkan ditinggal anak meninggoy. Nggak nangis kejer. Kalau emang lalai seenggaknya tangisan nyesek lah ya. Ini mah seolah dia nyalahin si anak karena yang biasanya. Oh iya sih kemarin setelahnya biasanya nurut kata tapi dia. Tapi kali ini nggak nurut. Terus ngomong yang namanya juga anak-anak ya. Lah tahu masih anak-anak kok bisa kamu drop gitu aja di kolam renang. Betul. Tolonglah sabar ya. Raya Fata, aku aja kalau lagi masak terus nggak dengar suara anakku bentar aja udah panik minta ampun. Pernah lagi nyetrika tiba-tiba kok rumah berasa sepi nggak ada suara anakku. Ku panggil-panggil nggak nyaut, wah lagi langsung panik nyariin. Dalam rumah nggak ada, langsung keliling komplek juga nggak ada. Rasanya pengen nangis. Ternyata dia lagi tidur di pojokan kamar. Mungkin saking paniknya aku nggak ngelihat. Dah gitu asmaku langsung kambuh. Bengek mungkin karena kaget katanya. Nyumang sehat selalu ya. Nah ini yang kumaksud naluri dasar seorang ibu tuh seperti ini justru seperti ini menurutku wajar karena naluri keibuannya kan itu. Next ya Marica Camui numpang lapaknya juragan. Ini ibu kebanyakan nonton toilet apa ya, disperes mau bangunin anaknya pakai udah hampir apa udah macam Edward Cullen mau ngehidupin si Bill. Rip Dante atau rest in peace ya kau sudah tenang di sana dan sudah terbebas dari dunia yang semakin wedan ini nah. Next ada dari Nova Vere. Selamat malam Nyomang dan Santu People. Itu ibunya bilang digigit dan cubit saat anaknya sudah meninggal kan ya. Maaf nih kalau salah, tapi yang saya tahu kalau orang yang sudah meninggal dipukul, digigit atau ditendang pun gak akan menjadi lebam kecuali kalau itu dilakukan sebelum orang itu meninggal. Wah boleh juga nih infonya nih, masuk akal. Iya. Next ada dari Bobby Home Recording. Bener banget tuh, karena darahnya udah gak mengalir gimana bisa lebam. Apalagi kan waktu dari meninggal sampai ke Kideru udah anjir. Iya. Wah belum beres nih polisi. Wah gimana nih Yaya Nurhayati numpang lapak ya kak.
ada nyimak nyomang nih yang lagi booming nyomang kawal terus, pokoknya gas terus, gas terus. Atina Abel. Bener kawal terus, terus five keling last of the last. Numpak ramein di sini. Gue lihat tangan atau telapak tangan ibunya waktu cerita saling meremas. Dugaan gue ada yang disembunyikan dari siapa penyebab meninggalnya Dante. Gue kok curiga ibunya atau cowoknya terlibat pembunuhan. Nah, kan? Nah, tapi ini menarik banget nih. Akhirnya bikin Iya ya. Kita enggak kepikiran ke situ sih. Mantap informasinya nih, jadi berbagi info dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan doang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton Lanjut di KWS seperti biasa, Nyonya dan Mamang dan Abu yang lagi kecapean di Bobo. Dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.